Yang kamu Panglima. lakukan, bacanya kamu lakukan. Bukan, kalau ganti app mati, Pak. Hah? Oh iya. Ya udah ngarang aja Kan udah. Ngarang aja. aduh. Kamu bawa buku dong. Buku Alkitab. Jadi yang dibaca apa? Jadi jelas. Oh. Donat, Oma. Eh, Pak. Ya udah, ayo. Saya yang mulai, Pak. Iya, kamu yang mulai, kamu yang buka doanya. Gak bisa, Pak. Suara Kenapa? nggak bisa. Nggak bisa. Udah baca Alkitab aja nggak apa-apa. Baca Alkitab aja yuk. Baca Alkitab. Iya. Nggak usah lihat-lihat renungan. Gak tahu, Pak. Baca apa aja nggak apa-apa. Sebentar, Pak. Terus putus, Pak. Udah Ya. lagi di luar angkasa nih, lagi di luar angkasa Siapa? ya, siapa aja kek, Di mana? ada deh di mana, coba tebak di mana, ayo Satpam. satpam aja pikiranmu emang kerjanya. Lama-lama sih jadi anaknya Pak Satpam kalau kayak gitu. Tapi enggak lagi di Pak Satpam sekarang. Mana ya, Pak? Enggak tahu di mana. Ngacak aja, acak aja, acak. Acak aja. Kaca. Ya. Oh, oke. Okay. Kapan, Pak? Apa? Ngantuk ya, Pak? Enggak ngantuk. Capek ya. Enggak capek juga. Enggak capek juga. Enggak semuanya. Oke ya. Ya. Amsal 3 ayat 1 sampai 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Terus? Aku sih suruh jelas. Iya dong, jelasin. Sebentar. Ya, itu berarti intinya Apa tuh? kita harus menaati perintah Tuhan, Pak. Kalau orang suka Perintah marah-marah, Tuhan. gimana tuh? Dia menaati perintah Tuhan ya? Ya, tergantung marahnya, Pak. Karena kenapa? Kok bisa tergantung? Kok bisa Iya, tergantung? kan, Pak. Apanya yang digantung? Duh, kan. Ya tergantung, Pak. Masalahnya tuh karena dia memang pemarah atau ada pemicunya. Memang ada pemicunya ya. Monggo silakan marah. Monggo silakan marah. Coba Kayak lihat tangannya. sekarang ini, Pak. Coba lihat tangannya dulu, Apa? lihat lihat tangannya dulu. Memang benar habis digigitin. Coba. Enggak ada. Bohong enggak? Kanan, yang kanan. Enggak ada. Yang kanan, coba lihat yang kanan. Enggak ada. Yakin enggak ada? Nggak ada. Ya, yakin enggak? Coba lihat lagi. Coba ngaku. Coba ngaku dulu. Ada enggak digigit tadi? Katanya tadi lagi ada yang mau gigit Nggak tangannya. Enggak ada. ada, Pak. Berarti saya lagi dibohongin dong tadi.
Enggak, tadi tuh aku coret-coret itu, Pak. Oh, gambar-gambar. Tumben menggambar-gambar ya. Ya udah, ayo kita lanjut lagi. Ya, berarti ya itu, Pak. Apa tuh? Kita harus menaati firman Tuhan dan memelihara perintah Tuhan. Oke, terus. Karena dengan hal itulah kita akan memiliki panjang umur dan sejahtera yang akan selalu ditambahkan kepada kita. Dan kita harus saling mengasihi dan setia satu sama lain. Kok bentar, kok gini ya ayatnya? Kok saling mengasihi dan setia sebentar, Pak? Oh bener, emang emang kita harus mengasihi dan Iya. setia, nggak boleh kemana-mana kan. Jadi kita harus saling mengasihi dan saling setia satu sama lain. Dan jangan meninggalkan Tuhan. Dan kita harus mengalungkan dua hal itu di dalam diri kita agar Roh Kudus senantiasa menyertai. Nah, betul tuh. Udah nih. Udah. Oke deh. Ya udah kita tutup kalau gitu renungannya. Kita tutup Ya, Pak. renungannya. Iya. Udah nih ya. Udah gitu aku yang tutup dalam doa ya. Siapa? Aku yang tutup dalam doa, apa kamu yang mau berdoa lagi? Bapak aja. Oke. Ayo kita berdoa. Satu, dua, tiga. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dari kitab Amsal. Dan kami tahu bahwa belajar untuk taat itu tidaklah mudah. Dan menjadi seperti yang Engkau mau, ada beberapa proses dan harga yang harus kita bayar. Mulai dari waktu, kesempatan, kemudian juga ide-ide yang harus kami jalani, dan tidak serta-merta semua itu adalah proses bagian untuk menuju kesempurnaan seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan tuntunan-Mu di hari-hari hidup kami yang sia-sia dan fana ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Udah nih. Kayak ini. Kayak bermasalah ini sinyal kamu nih. Enggak, apa-apa. Ini diem aja dia. Nggak bergerak. Enggak. Nggak bergerak tapi asli. Coba mau dikirimin nggak gambar? Nggak bergerak di sini. Mana? Sinyalnya jelek kayaknya nih. Langsung jelek tiba-tiba. Tuh. Tuh lihat nih. Coba lihat chatnya deh. Jelek, apa? Iya jelek tiba-tiba. Tuh. Kayak gitu. Bentar. Oh kamu keluar dulu, harus dulu sih ya. Bentar. Capek ya, Pak, ya? Enggak capek. Terus. Enggak capek. Terus, Pak. Kirim di mana, Pak? Udah masuk belum sih? Oh, pantesan aja masih sending. Sinyalnya mungkin, sinyalnya mungkin belum nyampe. Ya udah lah, nggak apa-apa lah. Kamu ada yang mau dibahas gak hari ini? Apa? Kamu ada yang mau dibahas gak? Dibahas. Gak ada sih, Pak. Yakin nggak ada? Hmm. Giliran kalau di chat panjang banget ngechatnya. Diminta ngebahas sesuatu nggak ada yang dibahas sama dia. Kita. Apa yang bahas itu? Minta maaf, Pak. Kenapa minta maaf mulu yang dibahas? Kan udah dimaafin. Iya, yang tadi. Gak usah lah. Mau ditambahin SP-nya jadi 3 justru. Tuh udah muncul lagi wajahnya. Merona-rona. Seperti tidak menerima. Tapi macet.
video callnya macet kayak di jalan raya. Ya macet Pak ya. Macet, video callnya macet. Ya udahlah nggak apa-apa. Tak matiin lah ya Pak. Apanya yang dimatiin? Videonya. Oh ya udah, coba nyalain lagi. Macet apa? Nggak ada wajahnya tapi hitam aja gitu. Hitam. Tuh, kayak gitu kan ada tampilannya kan. Di kamu nggak ada malah. Ah, ada nggak? Coba gerak. Nggak kelihatan gerak. Nggak kelihatan gerak tapi. Tangguhan paling Pak. Iya sih, ya udahlah. Apa boleh dibuat? Mungkin hari ini obrolan kita cukup sampai sini aja. Capek tadi ini Pak. Enggak capek. Enggak capek aku. Semangat terus. Masa. Semangat terus. Masa sih Pak. Iya beneran. Masa sih kayak nggak percaya banget ya. Itu kamu lagi di mana sih, kamar mandi apa? Enggak, Iya. di Kayak di kamar mandi, mau aku mandi. Enggak kayak lagi ada keran itu. Cuman nggak ada embernya aja ya. Lagi ada keran tapi nggak ada embernya. Mana keran, Pak? Itu yang di belakangnya. Bukan, Pak. Oh bukan, ya salah lihat kali mungkin. Iya, betul, Pak. Capek. Apa hubungannya? Hubungannya orang capek sama Salah melihat. ah capek juga orang ini emang. Nggak ada hubungannya. Pak Tim. Kenapa? Jangan di SP, Pak. Ya nggak di SP kok kamu. Kamu aja yang ngerasa SP. Ini yang misnatin. Udah lah biarin aja lah. Dia udah SP3 ntar keluar loh dari perusahaan. Kamu minta SP lagi ke dia. Aku akan mengabulkannya demi kamu. Jangan di SP Pak, dicabut aja. Hah? Jadi cabut aja orangnya langsung, keluarin Dicabut. dari perusahaan. Maksudnya SP-nya. Nggak bisa. Cuman ada dua keputusan dari saya. Ngasih SP lagi atau keluarin orangnya nih. Enggak. Ya udah pilih satu. Enggak mau. Hah? Oh, jadi yang kedua aja. Enggak mau. Keluarin aja orangnya. Enggak. Emang dia Mau lupa, kasihan. ngapain kamu emang? Kok bisa gitu sih? Apa? Begitu jadi langsung aja keluarin orangnya. Jangan, Pak. Jadi maunya gimana nih? Keluarin orangnya. Enggak, jangan. Kok Kalau jangan? dikeluarin ya jangan di SP, Pak. Kalau dikeluarin udah SP3, udah pasti. Jangan. Aturannya begitu. Ini baru bergerak lagi orangnya. Iya kan? Udahlah. Yaudah, kita ngobrolnya udahan dulu lah. Kamu kayaknya lagi capek banget sama aku. Enggak. Bohong kamu. Kamu kenapa tadi ngomongin kayak teks aku selalu kayak gitu? Dia bilang, kamu nggak ilfeel kan sama aku? Aku ilfeel. Aku nggak ilfeel. Ngapain kita ngebahas harus kayak gitu sih sebenarnya? Dalam hubungan berteman, percintaan, jangan ngomongin ilfil-ilfilan. Kalau memang kamu udah ilfil atau aku yang ilfil, kita nggak usah chat-chatan gitu loh. Apa kalau kita masih chat-chatan berarti kita masih kangen-kangenan berdua gitu aja. Ngerti gak? Ngerti gak kamu? Senyum-senyum, senyum-senyum lagi. Nggak ada wajahnya tuh terungkap, nggak ada. Dia masih gini atau masih gimana. Tapi
Mama kamu udah kasih tahu belum berapa nominalnya? Enggak. Terserah apa alatannya. Dikasih 1 juta mau gak dikasih 1 juta? Kebanyakan, Pak. Mana ada 1 juta sebulan kebanyakan. Kebanyakan, Pak. 1 juta sebulan kebanyakan dari Hong Kong. Kebanyakan, Pak. Jadi berapa? Terserah. 10 juta sebulan. Tambah banyak. Hah? Tambah banyak, nggak mau. 100 juta sebulan. Yang enggak lah, tambah banyak itu. Ya jadinya maunya Apain berapa? juga. Enggak, jadi maunya berapa? Kalau dikasih Di nominal situ, enggak mau jawab. Karena kan ngocok ke Enggak ember. dikasih nominal. Air ember penuh dia ngoceh-ngoceh. Banyak. Ini kamar mandi aja. Jangan dikasih dulu lah. Kamar mandi hati-hati lu, mau sabun apa ya? Ah, 2 bulan. Gak ada musik capil. 2 bulan nginep di sini gua bayar lu. Ya, si Pepe dulu juga gitu. Wow, gua yang enggak untung. Siapa yang enggak tahu nih? Gua bayar semua nih capil kita mandi kayak. Hotelnya bagus tapi pelayanannya kurang bagus. Yang kalau kuning-kuning apa ya? Hah? Yellow. Kemarin makan udah itu gas terus kan. Dia mah sampai hitam lagem bener bak mana ya. Orang kalau udah pergi kerja udah jalan. Gak capek beneran, gak capek. Terus sore. Kemarin kan dia udah pulang kan ya jam 10 ya. Kemarin gua enggak ke mana-mana. Kemarin lagi. Kan dia gua ketemu gede banget, Cok. Gua liatin di handphone. Dia kan udah pulang kan ya jam 9 ya. Kayak gua mengalahkan satu cangcil. Enggak, sebelumnya. Kemarin kan enggak nyuci kue lagi. Dia udah pulang dari kan. Samuel itu gimana udah nih? Mandi jam berapa? Pas kita pulang baru mandi. Lu ngapain aja dari tadi? Ya sengaja sama gua lu. Lu pulang lu mau mandi. Oh gitu ya. Dia ganti ini ya. Foto profil ya. Iya. Kayak bisa pada ngasih gua duit kan lu? Gua bilang, gua bilang kalau ada yang ngasih gua duit nih, gua enggak bakalan mau jualan-jualan kayak gini. Ada punya laki juga kayak tai. Ini gede banget, Cok. Banyak orang yang cinta sama mati gua, Cok. Cuci alas, Kak. Ada. Boleh saya kontak-kontakan, Pak? Boleh, si Pak Marwan. Nih, catat. Ada juga tanya, "Bang, bapak yang mana, Dek?" Tapi mau kontak dia mau ngomongin apa? Rasanya. Saya orang. Ya website-nya diapain? Bakar. Kemarin makan di donor kebab. Dia bilang dia mau makan itu. Anak gue mau makan sini nih. Gimana sih gue makan ke tekos? Anak gue mau dia sini. Pan 08 58. Sebelahnya tekos donor kebab. Iya. Dia mau makan daging panggang. Iya. Dia bilang itu kan 55.000 beli. Mahal juga lo. Dia mau makan, kalau lu mau makan dekos, dekos aja dong. Gua gak mau, gua bilang begini ya. Anak gua mau di sini, beli. Dia makan di situ juga, beli. Dia bilang, si item aja lu anak gua makan cuma 20.000 seharian. Lu sama anak lu tuh tiap hari makan dekos. Gua cuma makan sekali doang nih. Begini ya. Tiap minggu doang. Iya, hari minggu doang. Lu si item tuh tiap hari tuh the cost ya. Oh the cost teko. Apa? Restoran juga teko. Teko apa? Restoran ayam-ayam gitu. Karena si item habis masuk rumah sakit gak boleh makan yang cabai-cabai. Mau makan the cost. Oh ada yang baru ini Cok, masuk. Yang baru masuk Cok. Hampir kena. Hampir kena. Ngoceh-ngoceh. Jadi lu makan berdua? Ini gede juga nih orang. Sama dia bertiga di situ. Di teko. Di itu donor kebab. Donor kebab. Dia makan juga. Si Iwo makan daging itu. Oh dia? Kalau habis dia makan. Kayak nasi. Iya, kayak nasi. Tadi kan itu daging itu enggak ada nasi. Terus nasi gua kasih ke dia. Dia beli nasi lagi. Gua demen aja mau gua. Dia makan apa tuh di situ? Ayam. Oh, ada ayam, ada daging. Iya. Dulu dia kan dia anti ayam, mantap enggak mau makan ayam. Kayak ayam kece gitu. Iya. Nah,
gue bilang mungkin hari Minggu gara-gara gue tambah lagi, tadi kan nggak terlalu parah, gara-gara gue makan ayam gitu lagi, ayam dorong kebab kulitnya jadi makin parah, jadi makanya hari Seninnya nggak ada suara, jadi batuk mulu malam-malam, ngomong terus jadi gorengan. Iya gorengan. Kan gue nyobain pastinya si Diamond. Kan lo masih panas juga. Kan nyobainnya udah mudah. Dia juga gue kasih Rizal. Iya. Dia bilang si Tarso bisa bikin. Beli aja kan sama si Tarso. Nah, ini sama kayak si Tarso punya. Bego lu. Nanya. Iya cok, gua kalau udah besar gua pengen punya. Itu mah besar banget ya. Tuh yang kayak tadi sih. Mana yang ini? Yang ini. Maksudnya yang ini. Yang tadi apa yang ini? Yang ini. Seperti yang tadi. Yang besar. Yang gede-gede aja. Iyalah. Yang kecil. Kan rumah kalah kan. Lu sih ngomongin bahas rumah. Enggak apa-apa, cuma nanya. Lu bisa menjawab yang kurang berdua. Aja yang berdua nih. Entar, you can answer. Tidak. Enggak ngerti bahasa Inggris. Ya kemarin katanya pakai tab 12 pasangnya. Apa sih gua mati mulu kalau kasih mineral itu. Ya, yang lain mineral itu kalau si Iwa mau minum kan gampang dia pencet. Iya, nggak ngambil dia. Jadi lu beli aqua gelas. Salah ngambil kemarin. Jadi pakai ada aqua gelasnya. Ya aqua gelas. Oke. Jadi gua pakai taruh di kolistrik. Cih, gua nggak ada. Jadi dua ya. Oh, gua minumin terus aja panas. Udah banyak. Kita buang reak mulu, reak mulu. Katanya si Budi bisa nih betulin mobil ini nih. Si Budi? Yang di Karawaci tuh yang kita itu tuh. Bisa diketok kali tuh harganya tuh sama dia tuh. Besar Alaska. Jadi kaya dia. Sekarang sewa tempat yang lebih gede di seberangnya. Siapa? Gede sih Budi. Gede banget tempatnya. Besar banget sih ini cok. Ini lagi.
berdua tuh. Sekarang mau bikinnya sekarang. Sini ya. Hampir kena. Bininya sekarang dia. Aku cir. Matiin. Bencir. Matiin. Bencir. Aku matiin 3 orang secara bersamaan. Bencir. Anjay, bencir. Cacing besar Alaska, Cok. Iya, dia kalau sampai bulan Maret lagi setahun tuh. Hah? Cerit. Gue bilang kayak lu kalau bayar. Ah, gue matiin tahu, orang cacing besar Alaska, gue matiin. Aji. Ah, cacu. Mati gue, cacu. Acir. Terima kasih.
Kita
Teman-teman semua sudah melakukan banyak hal, terutama yang untuk berbagi. Bahkan lagi sholat pun sebenarnya teman-teman sudah sedang berbagi. Karena dengan berjualan asuransi, sebenarnya kita berbagi masa depan, kita memberikan kesempatan untuk nasabah kita memiliki, nasabah dan keluarganya memiliki masa depan yang lebih baik. Dan kita mau terus melakukan itu. Selama ini kita sudah mendengarkan, benar kan? Always listening, benar ya? Masih ingat kan? Always listening, always understanding. Kita selama ini mendengarkan dan memahami. Sekarang sudah saatnya apa, teman-teman? Delivery, berarti menyimak ya. Itu sekarang, kalau di depan tadi kita melihat ada listening, understanding, delivery. Listening, understanding, delivery. Video berikut ini yang akan Iya, pantes. Ya, dia makanya waktu luar negeri ya. Bagus. Berarti nih mulai jam 2 siang udah nggak bisa diganggu deh. Salah lu tadi, emang dari jam segini aja langsung dia telepon ke bosnya. Dia udah flight ya, udah safe flight. Safe flight. Jadi kalau di kantor, jadi kantor itu sebenarnya ada berapa orang sih di kantornya Bu Sonia ini? Ini kan ada Bu Sonia. Ada temennya, terus ada temennya lagi, 3. Terus, hah? Digile. Terus? Oh, terus ada dia sama istrinya. Berempat jadi, 4 serangkai. Wih, luar biasa loh. Perusahaan saya aja ratusan ya. 4 serangkai aja ya kan. 4 serangkai mah termasuk sangat banyak loh. Hebat itu. Jadi maksudnya penghematan gaji juga nggak banyak keluar ya kan. Terus juga proyek juga nggak ribet, paling kalau ada yang sub proyek baru dia masukin dari mana-mana, yang penting karyawannya kontrak aja yang penting gitu ya. Berarti Bu Son aja yang paling ini ya, paling apa, paling disayang sama dia ya, paling disayang lah.
kan ilmunya paling banyak nih. Iya. Kalau yang satu lagi gimana responnya? Kalau yang temennya satu lagi gimana responnya? Tiap kerja dia suka dikasih ini enggak apa apresiasi gitu om bos apa enggak? Oh semua sama. Oh. Aha. Jadi semua diperlakukan adil lah ya. Adil, makmur, sejahtera, bina kerja bersama. Iya sih ya, nggak ada gunanya ya. Dua orang doang. Iya, dua orang doang abisnya. Jadi kalau yang staff-staff lain itu gajiannya gimana kalau boleh tahu? Gajiannya, gaya pembagian gajinya gimana kalau yang lain? Misalkan let's say ya, mereka kan kerjanya kontrak nih. Nah, berarti setiap bulan gimana gajinya? Ada gaji. Nah, kalau lagi ada kerjaan, misalkan kerjanya 6 bulan ngurusin tower. Nah, itu gimana? Oh. Nah. Harian. Oh, bisa juga via dari laba. Misalkan labanya kita sama-sama tahu dah, misalkan dari proyek 10 miliar, labanya misalkan 20% artinya 2 miliar. Berarti dari laba 2 miliar ini gimana sistemnya? Bagi 2 sama tender. Oh, tergantung. Oh, biasanya. Iyalah. Tapi selalu begitu. Bagi dua gitu. Enggak bagi dua, bagi hati dia. Oh, cuma 60-40 gitu. Kan 70-30. Ya, ya 70-30 bisa juga sih. Iya sih ya. Benar juga ya. Terus orangnya mau-mau aja tuh ya. Sampai kelar pokoknya enggak pernah dibawa kabur gitu labanya. Enggak ya. Oh, orang udah dipercaya semua lah ibaratnya. Iya, orang Padang mah banyak kan emang aktifnya di community, ibaratnya mereka tuh kalau enggak sama rumpun yang di satu tempat yang sama enggak mungkin. Dia enggak mungkin jalan jauh. Gitu. Kecuali memang buat liburan jalan jauhnya. Satu rumpun ya. Ah. Iya, di hati-hati ya bagus. Memang orang Padang gitu tuh. Dia selain hati-hati, dia juga maksudnya perhitungannya harus tepat gitu loh. Oh. Enggak. Apanya? Oh iya iya iya. Boleh boleh boleh. Thank you ya waktunya ya. Iya. Yeah. Oke, okay, Busan. Santai santai santai. Thank you. Yuk mari. Selamat sore. Kuotanya habis ini. Bisa begitu orang. Kuotaku habis. Ku ingin sini. Bukannya diri ini. Gede banget 500 MB. Pantes langsung gagal ini mah. Oke lah. Hmm.
guys, bye guys. Nah, soalnya banyak klub malam di situ. Apa? Klub malam. Banyak klub malam. Oh, klub malam. Iya. Lung, gua setiap kali video call sama dia, Lung. Lihat, Lung. When I video call her. Always. Always berfoto. When I do a video call with her. Oh, gitu ya. Dia masih kayak anak-anak ya, Lung ya? Mukanya asli ya? Kenapa sih? Kok bisa ya orang bisa gitu ya? Baru 30. Ini yang hari pertama, Lung. Video call hari pertama. Senyumnya ini berbeda dengan hari kedua video callan, Lung. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa, Lung? Udah. Ya kan, kita kan ada perasaan ya. Kita harus mengungkapkan lah. Gimana sih, Lung? Tapi gua biasanya kalau misalnya video call sama orang, jarang banget. Jarang banget pokoknya. Sama karyawan gue aja gue jarang banget video callan. Ini baru pertama kalinya gue hampir tiap hari loh. Sama Alin aja dulu dong, sama Alin nggak tiap hari loh, ya kan? Dua hari sekali, sehari sekali kan telepon. Banyak sih telepon ya. Gimana tuh loh kalau kayak gitu? Loh. Dia udah 10 hari loh join tempat gue loh. Hari ke 12. Udah mau hari ke 12 nih. Dari hari ke 10, hari ke 12 deh. Gimana ya ceritanya lo? Hei! Hei! Ih, apa sih? Gigi dong, Pak! Ngerusuh, ngerusuh, ngerusuh. Malu juga lah, WC mulu. Nggak beli lo. Kenapa nggak nungguin, Pak? Besok. Ada-ada aja nih. Belinya ada-ada aja. Emang dari kemarin gue pengen mau makan pipi kambon. Enggak. Udah kebelet gue, kemarin biasanya di sini mulu. Gak tahan. Gue bikin jus itu buat gue semprot. Jadi ya mati. Enggak ada cewek ada itu. Ada air, apel, ada pare. Hah? Iya, tewan. Banyak. Jadi itu ngomongin racun. Mau kemana dulu nih, Deng? Deng? Bagas. Jadi soalnya sini ngapain dulu? Ambil sayur. Sayurnya gak sih keluarin. Iya, sayur capcay emang gak enak ya, Wil. Jangan nasi goreng aja. Buka kacanya, Bel. Dia bilang motor gua kuncinya hilang. Terus gua bilang hilang di kelas. Di
kelas masa bisa ngambil? Gue bilang pengen sih ngambil di sini, tapi tanahnya turun ya. Hah? Tanahnya turun. Tanah nggak mungkin turun lah. Turun, ini kan urukan. Tanah harganya naik. Enggak, maksudnya ini kan laut. Lihat jelas-jelas tahu. Aja. Lu lihat ini tuh. Laut. Ini harga tanah naik mulu dan cuma 8 miliar. Ini kan? Bukan harga tanah yang naik, maksudnya tanahnya lihat makin menurun. Gila ya, kenapa dia paling ujung terang-terangan begini nih? Maksudnya selesai ya? Karayangan. Enggak, itu udah selesai. Itu belum selesai anjir. Sebelahnya baru gak selesai. Sebelahnya memang lagi. Emang gue bilang karayangan apa? Karayangan, gue bilang. Iya, emang gue bilang aja. Karayangan. Bahasa Solo enak ya. Bahasa Solo. Sehari bisa 15 juta loh dia. Main loh, kita nggak bisa ngomong dia tanahnya turun juga, orang banyak teman-teman gue beli di sini, dia bilang aman-aman aja tanahnya nggak turun-turun. Gue nanya tanah apa nih harganya, dia bilang oh iya tanahnya ini. Berarti kita yang salah penafsiran. Turun nanti. Gue ngomong sama dia. Makan ini kan berarti urukan kita, kita tanahnya urukan. Jadi katanya tuh yang di jembatan itu kan, nah. Itu jembatannya tetap kayak gitu terus. Iyalah. Terus lu makin lama, lu makin nanjak gitu kan, ngerasanya makin lama makin nanjak. Tapi sebenarnya turun. Sebenarnya turun itu. Oh. Kalau jembatannya tetap aja di situ. Ya iyalah di situ-situ juga lah masa. Iya. Dari situ pindah. Jadi makin lama makin turun, makin nanjak. Sama itu nggak ada ya? Ya. Itu dia. Siapain sih nggak satu? Enggaknya jauh itu. Ih, ini rame amat di sini. Bocor. Sponsor udah kok hari ini udah di sini bisa nih naik jadi tutup taman saikan semua sama wah rame apa mereka sedang apa rame apa kepo aja lu mau tahu lu gua sebenarnya mau di sini hotel sekarang nggak tahu ya sejam dua jam sampai jam 12 enggak. Kita mau ngumur ke pom bensin. Ke pre-band Koyo, kata gue lu. Kemarin gue diajarin bahasa Jawa tau. Menurut lu, gue bakalan jago bahasa Jawa tau. Kalau diajarin sama dia lu. Kenapa lu? Ini susah belajar. Tergantung siapa yang ngajarin kan. Metode belajar itu kan tergantung siapa yang ngajar. Lu kok gak percaya banget lu? Susah belajar. Bukan bisa lu. Putih gak main? Aku udah jangan, Del. Jangan tentang aku ya? Iya, sih. Iya, Del. Jangan tentang-tentang aku, kamu. Jadi ya, nih. Paling diacin lu. Udah. Diam. Diam, gue sih ikut-ikutan. Lu boleh lu begitu sama dia lu. Gua gak boleh lu. Dasar Bagas. Bagas yang ngeracun. Mama, bego lah, kutik makanya jangan di sini. Iya, Romi sudah ke depan. Jangan jahil lah deh, jangan jahil gue mulu. Udah males gue deh. Aduh, cepetan. Tunggu deh. Pergilah Bagas, kejarlah si Bondol bau. Selagi ada bau bawang. Jeng 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 jeng. Jangan hiraukan si Bagas. Mau bisnis aja kasih tuh. Bondel rela berpisah. Demi untuk si Bagas. Semoga tercapai. Keinginan Bagas. Jangan tendang gue. Mau jalan-jalan dong ke Janji Jiwa lo. Ya sih. Ya sih. Kenapa jatuh? Lagi masih ada waktu. Gua enggak tahu bego. Gua lu aneh. Hah? Apa itu ada isinya? Ada duit. Wah, lumayan loh. 10 juta. Coba ambil, Del. 10 juta. Wah, aku mau buka toko. Mobil balap. Takut ya.
samperin. Oh, iya. Pak, mohon maaf. Eh, gimana tuh? GTA aja sih abang. Lu bilangin, samperin, katanya. Bilangin. Jangan takut. Ya, gua akan memberanikan diri untuk menyamperin. Pasti dia nih yang buang sampah di sini, kata abangnya. Tenang, bang, tenang. Ya mas, kenapa mas? Ini mau markir atau gimana? Enggak, saya mah di sini nggak markir saya, nggak markir kok. Ya majuan dikit lagi. Oh majuan dikit lagi. Oh ya udah, bentar ya. Dia mau ngeliat ada sampah gara-gara kita ini. Tuh kan, kan dia lihat tuh ada sampah. Nah, rapetin lagi sih. Oh, rapetin. Oh ya. Itu ya. Ya dia lagi mau ngeliatin sampah itu kayaknya. Mau ngeliatin sampah. Takut, Bro. Kayaknya ya. Mau parkir apa gimana? Enggak parkir. Jadi ngapain lu duduk di sini? Ngomong gitu gimana tadi? Jadi ngapain Anda dari tadi di sini? Saya lihat Anda parkir. Jangan pura-pura mangkir ya. Dia ngapain ya? Tuh temennya lo. Ngapain? Dia kesini aja katanya. Koordinasi lo, koordinasi kayaknya umur gua. Kita diusir terus nih, di sini diusir, di sono diusir. Jangan lama-lama dia katanya. Bakar aja apa? Belum. Itu temennya tuh. Dia ngapain jadi di sini? Tahu dia lagi ngapain? Dia nih nyamperin ini. Di sini lu. Gue yang samperin aja lah. Kenapa sih? Katanya nih orang. Belaga main handphone. Tuh, padahal dia mau ke sini lu. Bagiku. Ya, Pak. Jadi yang kedua itu ngambil barang. Hah? Iya, ngambil barang. Turun, oh. Ngambil barang kemana? Ke ini, ke dekat sebelah. Dia sebelah. Sebelah Kemcik. Sebelah Kemcik. Nah, dia jadi mampir dulu ke seberang Batavia. Iya. Emang kalau kita di sini enggak boleh parkir di situ, Pak? Enggak bisa sih sebenarnya parkir di sini. Bisa. Oh, enggak apa-apa kan. Soalnya dia kadang suka penuh kalau di Kemcik. Muat mobil. Kalau bisa apa enggak? Khawatir kena komplain. Oh, kena komplain. Oh, kecuali lagi penuh banget ya parkiran sini ya. Itu banyak. Mungkin wajar kalau kan landai. Iya sih. Lagi kosong ya. Oh. Ya. Berarti ntar saya berapa menit lagi dah, saya pindah aja ke sebelah situ kali ya. Yang lebih kosongan. Iya, kalau enggak di pinggir jalan aja. Pinggir gak jalan enggak apa-apa ya. Santai ya di situ. Nah, ya udah dah, kecuali ya, mungkin Sabtu Minggu. Juga, gitu. Iya benar. Oke, boleh dah. Makasih, Bang ya. Ternyata sama kayak si Nanda. Kocak orangnya lu. Ah, soalnya landai ini. Landai apa atau malah ini, Bang? Itu beda-beda tipis, Bang. Gua mau bisa ketemu dia. Enggak tahu kata dia ketemunya. Oh, dikasih ginian lu, palang. Tadi udah gue palangin, dia bilang. Nah terus ngapain? Gue suruh keluar sekarang. Fungsinya apa, Bang? Fungsinya biar lu pergi, katanya. Fungsinya biar lu pergi, katanya. Yaudah, Bang, kita sama-sama ngerti ya, Bang. Atas kebijaksanaan dan permusyawaratan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat tuh, Bang. Maksudnya apa, Bang? Kosong begini, Bang. Mobil nggak ada yang di pinggir jalan, Bang. Masih kita doang, Bang. Di sini aja nih, ini belaga-belaga pintar. Tapi ini juga dipalangin ya. Kan ribet juga emang orang-orang itu ya. Sini palang, situ palang. Lu palangin aja, Bang, semua, Bang. Nggak bisa gua masuk, Bang, kalau ini, Bang. Mana ditaliin lagi, lu. Mending dipalangin doang. Taliin, lu. Mending lu main-main di dekat itu, lu. Batavia, lu. Ya. Main-main di Batavia aja. Biar ada kegiatan. Aku rela berpisah. Bang, parkir, Bang.
mau dia langsung nih lari dia kecep. Parkir bang, cepet dia tuh ya kan nung. Parkir bang, belum, wait belum. Ya langsung dibukain sama dia. Ayo bang, gimana bang? Masuk aja langsung, gas. Gas tuh ya kan. Gas, pokoknya yang penting mah gas aja bang. Terus kasih tahu ya ke dia lu, gua mau main dulu ke dalam lu. Lu mau ikut dia lu? Tahu apa? Oh, how? Apa? Ya salah. Apa? Parkiran. Iya, parkirannya pindah enggak boleh di situ. Tegur. Ditegur masih enak sama dia lu. Besok-besok jangan parkir sini ya. Ah itu udah enggak enak tuh. Udah bahasa begitu. Kalau tadi dia bilang kan dia lagi landai, bisa parkir di depan pinggir jalan. Itu masih enak. Itu jangan lama-lama. Apa? Yang mana? Saya handphone diaktifin. Gua mah aktif lah handphone gua. Gak aktif lu. Ya udah lah capek lah. Belum capek. Belum sempet. Gua yang nyerok sana nih. Ya lu jalan-jalan dulu aja. Ini bang, ada orangnya di dalam kok. Ya bang. Ya, dia emang gak turun dia. Yang turun saya doang, bentar. Ini bang. Jalan-jalan aja dia. Jalan-jalan aja ya kan. Gak tahu dia ngapain jalan-jalannya. Yang penting kuncinya adalah jalan-jalan aja deh. Super sekali. Kalau 6 8 3 13 6 8 13, taruhnya nggak beres, kurang mepet dia biasanya. Ini aku mainnya deket ini aja guys, sate Senayan, sase, enak sase guys, sate Senayan. Gak beres. Tapi masih enak sih. Bau. Yakin nih kayaknya parfumnya sebotol, uangnya semua lah udah, nggak pakai nego-nego ya, semuanya bang. Makan apa dia? Nasi uduk katanya. Nasi uduk sepi amat ini. Ini makan nasi uduk lah udah bener. Capek kali. Kebanyakan mikir gak enak guys katanya. Otak-otak ikan nusantara. Bukan tenggiri lagi guys. Ini udah di luar ya. Udah gak ada batasan aja guys. Makan-makan otak-otak. Kan kalau aku biasanya mainnya di deket ini guys. Di deket apa janji jiwa gitu ya. Sekarang kita udah ganti. Kita sate Senayan lagi bagus. Kenapa-kenapa ya. Ya udah duduk aja lah. Duduk kan gak apa-apa ya. Kita depannya yang penting lu nurut aja.
emang sebel tuh kan. Tinggalnya keras juga gitu. Butuh orang yang pas untuk nanganin dia. Sekarang tuh kayak bulan. Hah? Jadi Thank you.
apa? Berapa? 500 bagi 1000 kan kuat kan, jadi kilo kan jadi 1000 tuh. Orang yang lain gitu. Yang dapatkan untuk pemberian. Saya satu itu. Nah, ini motornya yang lagi. Gara-gara yang koper harusnya usahanya gol, tapi di motornya kemarin ya enggak usah ini soalnya apa iya koper itu kan dia cuma nempel gak diangkat, cuma megang doang. Perbaikan lagi nih. Tuker aja bang. Ini cuma megang doang, ini cuma megang. Apa soal spending kan megang doang, nggak disuruh. Contoh kedua yang mana? Walking itu kan gini, kalau walking kamu mau gunakan ke atas. Dulu tadi itu mana ke samping kan? Sudutnya 90 derajat buka. Thank you.
aja udah pertama. Kita udah. Kita tapi kok Jos yang jaga. Pergi tadi gua. Baru pulang gua. Gawainya online. Gua kan ini bikin perusahaan. Gimana ceritanya legal online itu? Itu perusahaan peternakan pakan. Kan udah cerita gua. Tanya lagi nanti. Gimana sih? Itu di daerah mana? Dekat bandara sih itu bandara Soekarno. Oh, dekat Dadap. Iya. Dekat Pekamai. Dekat Dadap. Isunya belum ya? Iya. Lu tahun berapa sih, Jos? Lahirnya 93 lu ya? Lu tahun 93 ya? Lu lahir tahun 93 ya? Oh, lu 91. Tahun 19 guys ya. Bukan 91, bohong ya. Tahun 19. Jos motornya udah pernah aku jatuhin. Busi sampai taruh di situ, Jos. Bukan taruh dalam aja. Enggak, buat motor ini. Oh, motor yang itu. Oh, lu suka dorong-dorongan motor. Cadangan. Iya, cadangan. Paketnya mati. Hilang. Tuker-tuker. Oh, tuker-tuker. Amplas aja, Jos. Hah? Amplas. Kalau lagi itu lu amplasin biar keluar api. Enggak, gua biasanya. Apa? Lu kasih air. Bukan, gua gosok pakai sikat kawat. Oh iya, bisa juga. Enggak, kalau bisa dia kotor, ya lu pakai amplas. Lu amplas dulu. Bisa, Jos. Emang lo pake merek apa, Jos? Motor lo? Hmm. Itu tadi busi merek apa? Ah. NGK lah. Oh, NGK. Halo, Tante. Gimana sekarang kerja? Oh, saya kan bikin usaha, Tante. Usaha apa? Itu, pangan ternak. Oh, iya. Jadi di mana lah? Tetap bandara, Tante. Enggak. Diversifikasi. Iya, jadi usaha diversifikasi lagi. Jangan sama kami ya, ada yang seperti, ah kecuaan Tante iya. Gitu. Wah, Tante kurang dah Tante, kalau itu mah jangan dah Tante. Gak apa-apa, di sebelah-sebelahnya. Udah ada Tante, mantep cepet Tante itu mah. Mantep cepet Tante, terbentuk. Kemarin jadi gimana Tante itu yang di situ? Gak disewa lagi sama Tante. Itu gerai-gerai ini, passion. Mahal emang. Oh, di rumah. Iya, iya. Jadi enggak terlalu ini ya, Tante ya. Lebih enak di rumah ya. Iya kan? Enggak bohong aku juga. Depan. Balik sini lagi. Emang berapa di situ? Sewa. Hah? 5 tahun mahal. 5 tahun. Oh. Iya, iya. Sampingnya di situ. Sampingnya di situ. Oh, iya, sampai selatan. Siang-siang jadi bisa tidur gitu lah. Enak banget. Kayak si Jos nih. Jadi gemuk. Bulan tidur di mulu. Tidur bulan ya.
Joss jadi gemuk, kebanyakan tidur kan. Makanya badan jangan gendut-gendut Joss, susah bergerak. Naik motor siapa tuh? Naik motor masuk apa? Itu adik, kakaknya dia. Si Joss tahun 91, kakaknya tahun 90. Maya ya 2 tahun itu kerja deh. Murah loh, cuma 5 juta ini, Bo. Nyewa di sini. Ini gotiau nih. Sebelahnya 7 juta. Ada 1 2 3 bulan. 4 tahun. Hah? Tahun. Eh, sini itu tuh apa dia? Siapa tuh? Lumayan loh ini si tante sama om ini. 30 dapat dia nih kalau semuanya full. Kalau full semua. Lumayan sajak dia udah se ini. Ya, enggak usah mahal-mahal orang masuk ya udah. Si Joss bilang gini, mahal, gotiau setahun. Terus Ming ngomong dalam hati Ming, gotiau mau murah lah, 400 sebulan. Lalu itu dia rumah sendiri ya? Itu rumah sendiri, nggak keluar biaya dia. Gua tahu lu Joss, pengen tidur kan lu di rumah lu. Makanya badan lu jadi gendut lu, bukan jaga. Ya keluar cuma nganterin air doang. 5 galon, 3 galon. Panas-panas gitu. Ya kalau jaga toko nggak mau dia. Dia bilang katanya makanya mahal, gotiau. Dalam hati gotiau mau murah loh. 7 juta juga masih murah lah. Oh, adiknya habis nganter ya? Kakaknya. Oh, tadi kakaknya. Iya, habis nyari makan dia katanya. Biasa dia makan juga di luar, enggak pernah makan di rumah. Bosen masakan mak gua katanya. Lu. Cari bini makanya, Jos. Biar ini dia bilang. Terus dia ngomong lagi, emang lu udah punya bini? Belum juga sih. Sama aja lu kata dia. Aku candanya itu loh. Antara kita berdua ini, antara kucing sama bubuk. Kalau bilang kucing sukanya dikasih makan, bubuk juga suka dikasih makan. Nah inilah dua-duanya sama-sama suka berantem. Tapi sayangnya Ming yang paling sering menang kalau berantem sama si Joss. Mana Ming jauh loh umurnya sama dia loh. Dia 91 kan, umurnya berarti dia berapa? 30 lebih loh, 34 ada kali. Ming baru umur berapa? 26. Tapi memang dia Joss. Mana lu Joss? Ah lu gila lu kalau jual air lu. Air lu pada kuning nih. Lu minum aja sendiri. Lu bilang kan, lu jualan air mau nyelakain gua lu. Si Joss bu. Karena yang ledek-ledekan sama dia. Dulu main kira yang galak deh si Joss bu. Nanti dia gak galak deh, baik. Dia jinak deh. Oh dia anaknya cuma 2? 2 standar. Eh 3, yang satu lagi katanya perempuan, udah nikah. Katanya, jadi udah gak tinggal di sini. Yang cowok aja tuh, kayak gajah. Gajah bantet namanya. GB, gajah bantet dia. Badannya gede kayak gajah. Tapi gak tinggi, bantet dia. Gajah bantet. Ya boleh lah ya. Sering ngobrol-ngobrol sama gue, si Joss. Nama emang keren, Joss ya. Joss, Gandos. Di sebelah mana nih, boh, tempatnya? Terus. Jauh gak? Tadi dia nanya Ming kan, kerja lu? Gua kerja lah tiap hari lah. Emang kayak lu Joss? Cuman tidur aja di rumah. Ketemu ada orang tukang air beli air. Baru keluar. Gak ada orang datang ke rumah dia, gak ada dia. Ngapa-ngapain dia hidupnya. Gitu-gitu aja. Kadang-kadang slot. Ngirim-ngirim ya? Enggak, dia kadang-kadang masang judi. Bandar, dia bilang gini. Duit gua habis bro. Habis ngapain? Main slot. Wah gila lu. Makanya jangan main slot mulu lu. Ya gimana udah hobi bro, udah kecanduan katanya. Udah lah, capek gua. Gua jelasin ke orang bebal. Sebelah mana nih, Bo? Terus aja, ntar aku bilang. Ya ntar kalau udah kelewatan aja. Di belah mana maksudnya? Pokoknya belok kiri. Kiri? Ntar, di ujung dia tau. Ujung kiri? Bukan di ujung kiri sini, ntar. Kiri mana? Pokoknya aku belok dulu udah. Sebelah mana? Pasar ya? Nah ini kita udah mau nyampe belum nih? Belum ke pasar. Sejauh? Pasarnya belum sampai. Ya ini kan mau nyampe pasar mana dulu nih, kiri apa kanan? Pasar dari kanan, dari kiri. Kiri. Bang An lagi. Pasar kan kiri. Ini kan pasar yang bangkrut, ini juga pasar juga kan. Silah ini buang sampah sembarangan baik. Lempar aja belum. Ini pas di ujung loh. Main plung aja. Gila silah ini. Mau berhenti di mana kamu nih? Mana sih ini? Terus. Enggak sih mana? Di ujung. Aduh, susah juga ya. Sama parkir. Lagian lucu masih... aku. Masih
galian nih kan, gali dalam banget nih galiannya. Kalau mobil kan Ferrari kan susah nih jalan sini. Mana? Nggak ada. Itu dia. Oh dia. Iya. Wah nggak bisa. Nah, ini aku nanya sama dia. Nggak bisa kok. Ke depanan aja. Nggak bisa. Udah main putar balik aja di sini. Nih nggak di dalam sini ini. Dalam sini. Putar balik di mana? Oh, sini aja lah main parkir sini. Apa ke dalam sendiri ya? Panas ke situ. Ya kalau nggak mau itu nggak usah diwinin dah. Pusing memang. Udah nggak bisa, udah jangkaknya sana. Membawa ntar. Ribut orang kadang-kadang. Nih, boy. Kayak orang males orangnya aku. Turun aja nih, kan bisa nih. Ayo turun. Emosi aja aku, boy. Orangnya pasti mau gak nih? Ntar datang-datang mau. Nggak turun bang, ah kalau mobil nggak turun, nggak tahu, buat punya saya sih, nggak mau ini mau nurunin barang, iya, ayo, ini pegangin, ini takut jatuh, ya udah ayo lah cepet lah, kita mau buang satu tuh yang itu, kamu buang itu. Bisa nggak? Atau jangan dari bawahnya bang, lama nggak bang? Lama nggak? Ntar satu jam ini kalau ini apa langsung turun sebentar. Oh iya ya udah bang, ntar saya bisa keluar ya? Bisa ya, siap. Oke, ini bang ya. Oh ini buat ini po galian gitu po, jadi dia digali. Gua ke dalam tuh buat biar air bisa pada lewat, air bisa pada lewat ya. Mau kok dia ini mau nah, sini sini mau. Aja dulu sana, sampung dulu karena tahu saya juga itu kaca ya, boleh beli buat kaca, kaca apa kita nggak beli? Gede ya, sini bisa lompat. Ya pak. Lompat tadi bisa lompat. Bisa lompat. Biasa saya lompat lompat. Si kaya tadi. Ya jadi ini bapak mau cek di mana harganya? Saya belum dia. Kita mau beli nih tadi. Enggak jadi, guys. Kenapa enggak jadi? Woi, kenapa, woi? Enggak jadi, woi. Yo, ada obat. Ada obat nyamuk, guys, di sini, guys. Obat nyamuk apanya taruh di sini? Enggak ngomong-ngomong. Yang tempo hari ya? Ini gede, ada yang kecilnya di dalam. Ya. Belum pada hancur ini, belum pada retak. Belum pada retak, memang cerita tadi itu apanya. Aman, masih bagus-bagus. Baru ini, Pak. Mana ada bekas. Iya. Aman. Aman, Pak. Coba dicek-cekin dulu, Pak. Ini memang sengaja diplastikin begini. Khusus dia. Biar enggak ini, biar enggak kena debu. Dari tahun ke tahun itu. Jadi ya. Buat di rumah dia. Ini dia ragu-ragu. Ah, udah di
itu lagi. Terus berapa semua ini? Dulu kan Bapak bilang yang kecil itu 20 ribu. Itu yang mana Bapak kerja lah. Maju. Jangan takut. Aku ketawa nenekku, guys. Tadi dia tanya, berapa maunya, berapa? Aku sih gak mau jawab, guys. Karena kalau aku yang buka harga, takut, gak enak kita, guys. Biaran kita. Berapa, bang? Jadi, bang. Ada 2 dus nih, bang. Totalin dulu aja, bang. Berapa, bang? Kira-kira beraninya, bang. Ya, berapa semua tuh? Kalau nenek saya sih maunya yang gede gini dihargain 35. Bawa aja lah itu. 35 mana ada. Ya udah nih, jadi abang maunya gimana nih, bang? Gimana, bang? Tadi aku mau kesini katanya. Diginiin dong, digebrak-gebrak orang. Digebrak-gebrak. Gak apa-apa, guys, itu bahasa apa namanya. Terus sekarang dipagerin ya, bang. Aku baru liat, guys. Dipagerin juga sama dia ya. Buat apa ya, tapi? Oh mungkin dia mau bikin ini kali tanaman biji cabai. Gimana bang? Tahu saya pusing liatnya barang apaan ini gitu. Antik. Barang apaan? Ya. Yeah, ada pemasukan kayaknya. Enggak lah, bekas dari mana? Ini juga piring-piring kecil, jadi piring makan tanggung. Iya, piring makan tanggung, bang. Si abang kan juga jual piring tanggung itu, bang. Tahu merek-merek apa lagi? Ini ada mereknya yang, ini. Yang udah bekas lagi nih. Ya. Baru ini, bang. Ini dia kuning nih gara-gara ini dari plastiknya. Kalau bekas mah ngapain kita jual, bang? Mending kita pakai sendiri, bang. Betul nggak? Iya, mending pakai sendiri, bang. Mau jual mah namanya gue lagi butuh duit kalau kayak gitu mah. Ini karena dikoleksi sama kakek saya ini. Enggak sembarangan barang ini, bang. Oh. Iya, tapi merek-merek. Mereknya Stone, nih. Stoneware. Iya, Stoneware. Jangan salah lu, bang. Stoneware ini terkenal nih. Gimana nih, bang? Jadi hitungannya dulu lah, jam berapa? Berapa maksudnya? Berapa semua ini? Udah enggak sama enggak itu. Apa? Ya, bang, ini berapa? Iya. Estimasi. Estimasi dari siapa? Berapa? Ntar saya tinggal ngasih harga yang saya mau. Kalau kita cocok kita nego. Kitanya nego. Kita nego aja, bang. Nenek saya nih lagi ribet dia nih, bang. Emangnya kita temenin nenek kita, bang? Lagian apa lucu? Ayo, masih ya. Main. Gak jual. 320 ribu. Iya. Ya, berarti ini kita hitung kayak gitu ya. Apa gimana nih? Kurang dikit lah apa gimana? Tambah dikit. Lebih banyak lebih bagus. Lihat tuh. Kalau yang mangkok kecil gini jual berapa? Ini, bang. Cuma 5 juga enggak nyak 2000 nya ini. Ini buat ini loh, permen, bang. Tutupnya kan enggak ada. Tutupnya enggak ada. Mana iya. Bisa tuh Pak permen kalau enggak ada. Tutupannya ini. Ntar. Kebalik. Iya, paling kalau begitu kebalik begini, aja mah. Kurang aja. Ya udah ini kita hitung ini ya, Bang. Depan. Banda. Oh. Depan tuh, depan, Bang. Kalau beli-beli murah, Bu. Ya, agak-agak ya, agak-agak gitu. Ditanya apa, dijawab apa. Udah lah.
Eh, Friska. Aduh. Dialan. Sebenarnya sampai sekarang masih belum berakhir. Masih dalam tahap penyelidikan. Lebih dini, lebih awal.